guys trying to look great. We could do anything to have a bit of fame. Suasananya anginnya kencang bro, buat ngedrone ini lumayan ya, harus hati-hati ya. Di sana itu ada jalan tol Surabaya Jakarta ya. Ini lokasi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di channel Jackson. Ini kita ada di segmen job drone. Job drone kita kali ini seperti yang pernah sudah-sudah, yaitu survei jembatan. Nah, kali ini bareng kontraktor lain, alhamdulillah. Tapi lokasinya tetap sama di Jawa Timur ya. Ini lokasinya kita sekarang ada di Jombang, teman. Jombang itu sana tuh ada jalan tol Surabaya Jakarta. Ini Jombang kita sekarang ini ada di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Nah, mungkin ada yang dari Jombang, mungkin bisa tulis komen di bawah. Jadi saya untuk ngedronin yang non progress seperti itu dulu ya. Kalau kalian ngikutin YouTube saya, di YouTube saya sebelumnya ada jembatan di Pantura, itu ada 3 kali progress pengambilan. Yang pertama 0%, ini 0% ya teman ya. Kemudian yang 50% ya nanti belum, karena masih belum dibangun. Kemudian pas 100% atau pas peresmiannya. Jadi yang kemarin jembatan viral itu yang ada di Bawah Campur di Pamekasan, ya sama dari orang PU-nya juga ini. Dan beliau ketemu lagi di sini. Dan habis ini lokasi kedua itu ada di Madiun ya, teman ya, Madiun. Nanti saya kurang tahu desanya mana. Ini saya naik mobil ikut bareng klien, mobil taruh di sana. Jalan jauh lumayan. Sekitar mungkin ada sih 100-200 meter sini ya. Nah, oke, seperti apa jalannya pengambilan drone di sini? Ya, job desknya sih hanya ini, ngambil foto sama videoin alur dari rencana proyek jembatannya di mana. Nah, jembatannya kan di sini, teman ya. Jembatannya di sini titiknya, tapi di sana ada jalan, akan dibangun jalan di sini. Nah, jadi kita harus ngikutin di mana proyek jalannya, teman ya. Oke, ini sembari mungkin agak sedikit jalan-jalan. Wah, itu ada motor apa tuh, nggak bisa lewat. Nah, lokasi jembatannya tuh di sini nanti. Jadi akan menyeberangi sungai ini kali ya. Nah, akan dibikin jembatan gantung sini sampai ke sana itu. Ini tak pikir kurir, ternyata bukan. Sebenarnya ini saya udah ngambil ya. Jadi ini saya baterainya udah saya simpen karena biar gak kepanasan masuk dalam tas, biar gak kempung teman ya. Jadi saya bawa Mavic 2 Pro, terbanginnya pakai iPad. Jadi di job drone kali ini saya hanya membawa ini aja sih. Drone-nya udah tak masukin soalnya ya udah terbangin. Ya bawa charger, takut kurang baterainya. Dua baterai sehat, satu mana satunya lagi ada di kantong nih, dua sama baterai ketiga agak sedikit kembung. Dan ini drone-nya Mavic 2 Pro, charger dan GoPro. Saya sorry kalau hasil audio ini enggak bagus ya, karena saya enggak pakai audio eksternal, saya enggak bawa lupa. Dan tak lupa juga ada tas ajaib, tas karung yang selalu saya bawa untuk ini ketika habis ngedronin. Baterainya saya taruh sini, teman. Jadi biar bisa movement kemana-mana tanpa masukin baterainya ke dalam tas ya. Satu biar praktis, yang kedua kebalik sih sebenarnya. Pertama nih hanya untuk mengangin-anginkan ya. Ini dari tasnya sandal. Jadi kalau kalian beli sandalet atau sandal gunung itu mesti dapat ini. Nah, ini saya jahit sendiri ya. Nah, ini biar anginnya tembus. Jadi baterainya bisa dibawa kemana-mana. Kita bisa movement, moving, dan baterai nggak kembung. Ini
kita sudah sampai di Madiun, tapi hujan, drone-nya belum bisa terbang dan lokasi jembatannya ada di sebelah sana nanti. Jadi sembari nunggu gerimis ini reda, kita cari minum-minum dulu deh ya. Tapi aku kudu ngoyo iki. Ini ada warung, kita makan-makan dulu. Ini lokasinya bagus sekali, teman-teman. Itu nggak tahu ada gunung apa namanya ya. Kalau nggak salah tuh Ponorogo tuh arah sebelah sana, baliknya gunung. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Soalnya ini mau ngecek HP lokasi di mana, Google Maps nggak ada sinyal sini. Banyak nggak ada sinyal. Tadi supirnya pun nggak ada sinyal, saya juga nggak ada sinyal. Ini terasering, keren, mantap. Saya masih belum tahu di mana lokasi jembatannya, nanti kita akan ya langsung menuju ke sana ini setelah makan di warkop. Oh, jadi namanya Desa Kresek namanya, teman-teman ya. Desa Kresek, Tas Kresek. Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Jadi ini saya ada di Kecamatan Wungu, Desa Kresek. Ini rumahnya masih rumah Jawa banget. Sederhana. Nah, ada musala sini, nanti kita numpang sholat. Nah, ini rencana sungainya, rencana jembatannya di sini. Ih, keren. Wih, kita melewati jembatan batu besar. Ya, harus gantian loh. Oh, bisa. Oh. Wah, jembatannya bergoyang-goyang ya. Wih, bergoyang-goyang. Asem, ngeri. Aku bawa drone soalnya ini. Lepas tangan, pegangan, bawa GoPro soalnya. Lumayan. Anjir, ngeri, bergoyang. Wah, sawah-sawah. Keren. Oh, akhirnya di sini jembatan sini. Ada. Oh, masih terus ke sana jalannya nanti. Di situ aja akhirnya pas sampai ujung jembatan. Nanti kayak nanti di sini jembatannya lurus itu. Oke. Cari tempat teduh dulu. Oh, sana aja. Kita cari tempat teduh dulu ya untuk prepare drone-nya. Keren sawah-sawah sini. Kita akan melewati jembatan maut ya. Ini jembatannya bergoyang-goyang loh ya. Terus kayunya sudah ada yang mau hampir ambrol ini. Tuh nih goyang-goyang tuh. Yo, goyang-goyang. Apalagi aku bawa tas drone. Goyang-goyang cuy. Ini batu besar-besar nih. Oh, ambrol. Wih, geliur. Wah. Ya, kawatnya udah putus, mau putus satu. Ada yang bolong. Ya, selesai. Ini jalan ini nanjak. Lumayan. Ini statusnya mana nih, jam. Sampai fat burning. Ketak jantungnya, lumayan. Mas-masan nih. Nanjak men. Ketak jantung lumayan. Ini malah aerobik. Ini kita sudah sampai di atas. Mas-masan. Kita mau prepare balik ke Mojokerto dulu, terus kemudian saya ngambil motor, terus habis itu saya ke Surabaya. Karena besok saya mau ke Mojokerto lagi, teman-teman. Alhamdulillah, PPKM. Ini malah ada kerjaan ya. Sebelumnya nyaris kosong.
Thank you.